apa kabar hari ini? Semoga Nana dalam keadaan sehat ya, dan selalu tetap semangat. Harus semangat setiap hari, oke? Oke, kita baca doa sama-sama ya. Sebelum belajar kita mulai. Kita berdoa, tundukkan kepala, berdoa sebelum belajar dimulai. Ya Tuhan, berilah kami ilmu yang bermanfaat. Kita baca doa sekali lagi ya buat anak muslim. Kita berdoa, tundukkan kepala, berdoa sebelum belajar dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Oke, belajar apa kita hari ini? Ya, tonton videonya. Ambil kertas lipatnya ya, bebas mau ambil warna apa aja. Oke, buat mau bikin dulu. Anak-anak siapkan pensil juga ya. Nah, sini buat mau buat lingkaran. Kita bikin lingkarannya 3 ya. Kemudian yuk kita gunting. Oke, setelah kita gunting yang besar, sekarang Bu Atis mau membuat lingkaran yang berukuran kecil dengan menggunakan kertas lipat yang kecil. Kita bikin 3 ya. Oke, setelah itu kita gunting ya. Oke, sudah selesai. Sini buat mau contohkan 2 aja ya, yang besar sama yang kecil. Letakkan lagi. Setelah itu kita ambil kertas putih. Oke, setelah itu kita lipat kertas bentuk lingkarannya. Kita lipat jadi 2. Kita gosok ya. Kita lipat juga. Nah. Oke, selesai. Kemudian kita beri lem ujungnya sini, kita beri lem ya. Setelah itu kita tempel deh pada kertas lingkaran yang satunya. Nah, kita tempel seperti ini. Kemudian kita beri lem lagi tepinya, kita tempelkan lagi. Nah, setelah itu kita buka seperti ini. Nah, kita beri lem luarnya sini. Oke, selesai. Tempel yuk. Agak ke bawah ya. Tengah-tengah deh. Jangan terlalu atas juga, jangan terlalu bawah sendiri. Tempel. Setelah itu kita buat yang kecil. Caranya sama ya. Kita lipat jadi 2. Kemudian kita beri lem.
sama seperti tadi. Kita beri lem lagi. Setelah itu kita buka. Nah, kita beri lem ya di luarnya sini. Tempel deh. Tada, belum selesai. Sekarang kita buat tangkai dan juga daunnya. Setelah itu kita bikin tangkainya ya. Sini. Duing. Kemudian daunnya. Lagi. Tada. Setelah itu kita beri warna ya. Yuk kita beri warna. Kemudian untuk daunnya beri warna hijau yang lebih muda. Oke. Oke, sudah jadi. Semangat untuk membuatnya. Belajar kita hari ini, selalu semangat ya untuk mengerjakannya. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya. Dadah, selamat.